Jadi ini sebenarnya buat sangat bermanfaat ya buat semua masyarakat, terutama musisi dan pencipta lagu yang sekarang yang sudah tidak aktif lagi, sudah tidak berdaya lagi. Contohnya Handap ATT besok pagi atau sore kita semua mau berkunjung ke rumah beliau untuk menyerahkan lagu. Kalau dari Pak Ketum sendiri, visi misi dari Kopri sendiri seperti apa sih? Visi misi? Ya, untuk mempersatukan semua seniman atau kan visi, tidak hanya misi Kopri itu 5 manfaat. Kopri harus bermanfaat bagi anggotanya. Kopri harus bermanfaat bagi industri musik dan ekosistem musik. Kopri harus bermanfaat bagi masyarakat dan komunitas. Kopri juga harus menjadi bagian dari ekosistem musik dunia karena musik itu universal dan lintas batas. Nah, di dalam menjabarkan visi misi itulah Kopri melakukan kegiatan-kegiatan, mulai dari kegiatan untuk sosial dampak-dampaknya terhadap anggota. Jadi bantuan-bantuan kesehatan, bantuan-bantuan pelatihan untuk pengembangan sumber daya itu banyak dilakukan oleh Kopri. Jadi DKI paling sering melakukan kegiatan-kegiatan bakti sosial bersama anggota. Kopri juga aktif di dalam pengaturan-pengaturan yang terkait dengan regulasi industri. Kopri juga support pemerintah dalam masalah program-program sertifikasi musik dan lain-lain. Jadi Kopri bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah, khususnya masyarakat musik Indonesia. Awalnya panggilan hati ya, dan memang itu kebiasaan saya memang dari kecil. Tetapi semenjak saya menjadi ketua Kopri, saya melihat banyak musisi dan artis yang sudah tidak layak lagi, ya istilahnya udah tua ya. Jadi saya berusaha untuk berbuat untuk membawa nama baik Kopri sendiri. Semoga apa yang saya lakukan ini tidak menjadi nilai negatif ya buat ketua kita, ketua umum dan wakil ketua umum. Makanya setiap langkah yang saya buat acara untuk Kopri, saya melaporkan terlebih dahulu. Kalaupun nanti ada teguran mungkin tidak sesuai dengan ADRT atau apa, ya mungkin saya pasti ada teguran dan itu saya hentikan. Tapi alhamdulillah justru saya dianggapnya ini adalah kegiatan positif. Masyarakat kita selalu juga berbuatnya ini kepada seluruh masyarakat. Kepada seluruh masyarakat. Karena kita sering juga mengadakan di jalan ya. Untuk para masyarakat yang sangat inilah istilahnya para pemulung, kita berbagi di situ. Bagi-bagi makanan, gitu, bagi-bagi uang, sembako. Kalau sekarang kita berbaginya untuk musisi ini sembako dengan uang yang akan kita mungkin bermanfaat buat mereka pakai untuk berobat walaupun punya BPJS ya, karena kadang-kadang BPJS itu tidak menjangkau semuanya. Nah, ini menarik, maksudnya ini kan dari DPD DKI ya Pak. Apakah ini akan nanti dijalankan di seluruh wilayah di Indonesia dari cabang-cabang Kopri sendiri? Ya, kita kan punya ada sekitar 27 DPD. Dan ada 100 lebih DPC. Nah, semua mempunyai program yang sama yang mengupayakan melaksanakan mengimplementasikan asas manfaat yang tertuang di dalam visi dan misi Kopri itu. Jadi sama seperti DKI itu juga kegiatan-kegiatan. Pertama itu pertunjukan-pertunjukan musik, kemudian kedua juga melakukan bakti sosial dan lain-lain. Pertama tentu kita untuk bantuan-bantuan kesehatan dan lain, tentu itu sebatas untuk anggota dulu. Tetapi kalau bakti sosial seperti
bagi-bagi sembako dan lain-lain, ya itu untuk masyarakat, itu dari pabrik untuk masyarakat, seperti yang dilakukan DKI itu sering misalnya menjelang lebaran kan pabrik bagi takjil ya gitu ya, itu di jalan-jalan itu di lima wilayah DKI itu ada posko-posko di mana ojek-ojek yang lewat itu kita kasih sambil untuk berbuka puasa ya, buka puasa bersama di posko itu. Wajadi, itu salah satu bantuan sosial. Wajadi, ada ke Pancasila juga. Jadi untuk sekarang itu berbagi kasih itu siapa aja artis artisnya ini? Ya sebenarnya siapa aja siapa yang mengisi acara sekarang? Artis yang mengisi sekarang itu Maria Belinda, Odi Saputra, Dinky Ardilano, Lanipi, Pondi Sumbang, MC-nya Jaja Laru dan Opa Sudama. Wasekjen mungkin ada titip apa ke Papri DKI? Apa yang ya sampaikan? Tadi seperti saya sampaikan, yang terutama ini kan sekarang lagi kita memasuki tahun politik, pilpres kan. Nah biasanya kan masing-masing punya pilihan, masing-masing punya yang diusung. Kadang-kadang terjadi pada keributan, sehingga sering kalau terjadi diksi-diksi yang berlawanan, maka mulai terjadi narasi-narasi yang saling menyakitkan, sehingga yang tadinya teman bisa menjadi tidak bersama. Nah, oleh karena itu pesannya adalah itu adalah pelangi, semua warna ada di situ. Jadi mari kita jaga keharmonisan itu, karena suara Pakri adalah dalam musik semuanya satu. Itu jadi itu diingatkan supaya akun-akun Pakri itu tidak berisikan rumor-rumor politik dan lain-lain. Itu dan pendapat-pendapat yang bisa berbentuk perpecahan. Oke.